أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فليلتئموا عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض له 70 تنين لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. رواه الترمذي. Artinya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyangnya, dan baginda melihat beberapa orang di kalangan sahabat yang tertawa terbahak-bahak. Biasalah kita tuan-tuan bila sembang ni, memang seronoklah, gelak. Bila berhimpun ramai lebih daripada 3 orang, orang sembang dia akan gelak. Sahabat pernah berlaku tu, gelak tu juga bila sembang sampai terbahak-bahak, gelak kuatlah ni. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau kamu memperbanyak mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, nescaya aku dapati kamu bukan seperti keadaanmu sekarang ini. Nabi kata kalau kamu ni ingat pemutus lazat, pemutus lazat ni matilah. Kalau kamu ingat mati, rasanya kamu tak akan gelak lagu ni lah. Hadu gelak tu tuan-tuan biasanya tak ingat mati. Sebab tu Zahidus dah kata, kalau boleh dah kita tepi meja tu letak apa? Letak batu nisan cukup lah. Sebelah meja kita nak sembang tu letak batu nisan, pakai tak gelak dah lah. Tengok batu nisan ataupun tak keranda, pakai tak gelak. Tu maksudnya baru tak keranda, orang takut nak gelak. Tapi kenapa hadu gelak kau-kau tu? Kerana orang tak ingat mati. Oleh itu dia kata, baginda berkata, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni mati. Kerana ingat mati. Ingat mati. Setengah orang dia kata, dia takut mati. Takut mati. Takut nak mati. Padahal mati ni tetap akan mati. Sebenarnya bukan takut pada mati, tapi takut akan apa yang berlaku selepas kematian itu. Apa persiapan dia? Sekiranya orang tu cukup persiapan, maka dia tidak akan takut dengan kematian tersebut. Setengah orang bukan setakat takut mati, orang mati pun dia takut tuan-tuan. Padahal orang mati bukan gerak dah, tapi manusia masih lagi takut akan mati itu. Takut mati tak betul. Yang betul ialah kita buat persiapan untuk menghadapi kematian. Itu baru betul. Maka bahawasanya tidak berlalu satu hari ke atas kubur melainkan kubur itu berkata. Kita dengar bila kita lalu ke kubur ni, kena dengar lah. Mengaji ni, siapa mengaji tuan-tuan, dia lalu di kubur dia akan dengar. Siapa tak mengaji, dia lalu di kubur dia tak akan dengar apa. Apa kita akan dengar? Kubur ni akan kata, akulah tempat perasingan. Kubur akan kata, lalu kita lalu ke kubur, kubur kata, akulah tempat pengasingan. Ana dia kata mana? Ana baitul ghurbah. Aku ni tempat pengasingan.
dan akulah tempat persendirian. Ana baitul wahdah, akulah tempat duduk seorang-seorang. Tak ada orang pun duduk, duduk sekali, dua orang, tiga orang dalam satu kubur, semua masuk seorang-seorang belakang. Dan akulah rumah tanah. Ana baitul turab, aku adalah ada rumah tanah. Dan yang keempat dia kata, akulah tempat penuh dengan ulat. Ana baitul dud. Ha, kita dengar khutbah, kita pun sebut, kamu akan dimakan dud, dimakan oleh ulat-ulat. Ha, lalu, bila kita lalu, kita akan dengar. Orang Melayu selalu sebut apa? Kubur kata mari, rumah kata pergi. Itu patah Melayu. Tak ikatnya, kubur ni, Nabi kata dia sebut tadi, akulah rumah pengasing, akulah rumah pengasingan, akulah rumah seorang-seorang, akulah rumah tanah, aku adalah rumah, rumah ulat. Maka apabila dikuburkan seseorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang untukmu, subhanallah. Ha, kita hak beriman masuk kubur, kubur jawab, ahlan wa sahlan, selamat datang tuan. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku kasihi, yang berjalan di atas belakangku. Bandingan tuan-tuan, kalau anak kita, hak kita sayang, kita kok-kok. Ha, kita kok-kok. Ha, kita melawak dengan dia, seronok, sayang. Kenapa? Sayang. Tapi hak anak, hak, hak kita tak suka, tak suka. Dunia ni ibarat kata sekarang, duk kok-kok kita lah. Kok-kok siapa? Orang beriman. Lepas tu bila masuk kubur, dunia kita, akulah. Kamulah orang yang aku paling sayang. Yang duk jalan di atas belakang aku. Jalan mana? Jalan pergi ke masjid. Jalan buat kebajikan. Maka sebab tu bumi kata aku sayang. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku. Hari ini hei si pulan, Allah serahkan urusan kamu kepadaku. Maksudnya Allah serahkan aku untuk jaga kamu. Dulu kamu duduk jalan atas belakang aku, hari ini Tuhan serah. Hei kubur umpamanya, ni orang beriman ni, aku nak serah tu nak jaga sat. Maka engkau akan melihat betapa aku akan berbuat baik bagimu, Allahu Rabbi. Hei si pulan, kamu dulu aku sayang, aku sonok, kamu duduk jalan atas kamu. Dan hari ini Allah bagi aku peluang jaga kamu, aku akan buat baiklah. Bandingan tuan-tuan, seorang jiran dia tengok seorang budak, bagus budak ni baik. Dia bagi makan budak ni pun makcik, assalamualaikum makcik. Suatu hari mak budak ni, kakak boleh tak tolong jaga anak saya san? Allah, makcik memang nak sangatlah nak jaga. Ha, banyak mak itu umpama bandingan bumi ni dia seronok kita berjalan. Maka bila hari Allah bagi peluang dia jaga, maka dia kata aku akan berbuat baik pada pada kamu. Kalau makcik tadi sudah tentulah dia nak reba, dia nak suap, dia nak dukung apa-apa, nak buat baik pada budak yang baik tadi ni. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang, subhanallah. Walaupun kita pergi tengok kubur tuan-tuan, berapa kaki? Sempit saja. Ha, padan-padan luas saja. Tapi hakikatnya orang yang beriman, ha, kubur itu akan menjadi luas sejauh mata memandang. Dan dibukakanlah baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam syurga. Luar, kemudian akan dibuka pintu syurga. Syurga ni tuan-tuan wangi. Bila dibukakan pintu tu, maka berbau wangilah. Syurga ni dapat dihidu wanginya 500 tahun perjalanan. Itu yang kita tengok tuan-tuan, kubur orang yang mati syahid wangi tu. Kenapa? Wangian syurga tu lalu di kubur tu sudah rasa wangian syurga. Kenapa? Dibuka pintu, pintu syurga, wangi dia tu man. Kita nak bagi contoh, kalau kita duduk sebelah tempat masak, tempat masak kalau orang tomih, tomiam tuan-tuan, dia bau bau tomiam. Syurga ni wangian sangat, amat sangat wangian khas kasturi. Maka sebab itulah duduk dalam syurga wangian. Dalam kubur ni bila dibuka pintu syurga, merasa wangian yang sangat sangat dahsyat. Dan sebaliknya, apabila dikuburkan orang yang sangat banyak berbuat maksiat, orang fajir, orang jahat orang ini, atau syok perawi hadis, orang kafir, orang kafir
ataupun orang yang buat maksiat. Maka kubur akan berkata kepadanya, tidak ada ucapan selamat datang bagimu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling ku benci berjalan di atas belakangku. Bila masuk orang jahat ni tuan-tuan, masuk orang kafir, kubur kata tak ada, tak ada ucapan selamat, selamat datang dah. Hanglah orang yang paling aku benci duduk jalan atas belakangku. Dah sembah berhala kafir ni. Hang orang jahat ni, hang ni lah duk hina ulama, duk lawan Islam, sekat pelaksanaan syariat Islam. Orang nak bela pramugari supaya boleh tutup aurat. Hang duk pemain-main, puak-puak ni sibuk duk bela aurat saja, lebih daripada rasuah. Seolah-olahnya masalah rasuah lebih besar lagi. Ha. Ini orang hak bumi benci ni. Kenapa? Menghina Allah Subhanahu taala, menghina syariat, buat maksiat, menderhaka pada Allah Subhanahu taala. Maka hang lah orang yang paling aku benci duk jalan atas belakangku. Ibarat orang kata apa? Galah bewak, duk galah bewak, guna tuan-tuan bewak duk belakang kita. Dah lah berat bewak ni, duk cakap belakang. Itu bandingan orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang kafir ni. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Orang jahat tuan-tuan, nego dah ada, duk bunuh orang. Polis ni berapa kali mesyuarat, ini dia penjenayah yang wanted. Kita dah banyak operasi nak tangkap tapi dia sentiasa bolos. Polis geram sebut ni, oh saya dah geram lama dah ni, saya dah geram lama dah ni. Ya. Suatu hari tuan-tuan, akhirnya penjenayah tersebut dapat ditangkap. Ha, masuk, masuk dalam lokat dia, balut sekok-sekok tuan-tuan. Ha, balut piwanya. Kenapa? Aku duduk geram lama. Ha ni no. Oh, aku pi kau ni hang bola pun ni. Ha. Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga ke tanah. Dia balun tu tak. Ha, tu. Tu manusia. Bumi ni hak kita duk jalan ni, na'udzubillah tuan-tuan, jangan kita ni buat maksiat pada Allah Subhanahu taala kerana bumi duk tak ramai. Bila boleh kat dia sebagai mana sebut ni. Hari ni, ah, ha, segala urusan kamu Allah serah kat aku. Maka engkau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Lalu kubur itu menghimpitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Dihimpit sampai selisih tulang rusuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut kubur akan himpit kamu sehingga selisih, Nabi buat lagi tu. Allahu Rabbi. Ha, himpit sampai berselisih tulang-tulang rusuk. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, maka Allah Subhanahu wa taala mengerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Tak cukup dengan bumi himpit, kubur himpit tuan-tuan, Allah hantar pula 70 ekor ular berbisa. Jikalau hanya seekor daripadanya menyemburkan bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia ini. Subhanallah. Ular ni tuan-tuan, kalau ada ular senduk ni, dia boleh sembuh bisa dia. Kalau kena bisa tuan-tuan, kena tikuih, lemik terus tikuih. Kita ni pun tuan-tuan boleh menyebabkan lemah bisa tu. Ha, bisa ular yang Allah kirimkan ke dalam kubur orang yang fajir, orang kafir ni, sekok saja kalau dia simbahkan bisa dia kena atas bumi, nescaya tidak akan tumbuh sebarang tumbuhan sampai kiamat. Itu nak sebutnya kuat tak kuat bisa dia. Maka ular-ular yang berbisa tadi menggigit dan melukainya, dan teruslah ia berada dalam keadaan demikian itu sehingga sampai waktu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dah lah bisa ular ni, dia kata dalam hadis ni kata sekali dia pagut bisanya 70 tahun. Dia pula bukan pagut sekali, dia pagut sentiasa. Keadaan dahsyat. Inilah perkara yang wajib kita imani, yang diberitahu. Inilah perkara ghaib yang diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang beriman wajib beriman pada Allah, wajib beriman pada Rasul, wajib melaksanakan syariat yang ada dalam Quran, wajib turun Quran,
wajib juga ikut pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tuan-tuan dia nak turut Quran saja, tak mau turut hadis. Ha, dia nak perintah Malaysia ikut Islam berpandukan pada Quran, tak mau pandu hadis. Karena hadis ni orang turut tak apa, tak turut tak apa. Ha, orang yang kata lagu ni tuan-tuan, batal iman dia, jangan ada mereka. Begitulah keadaan sesebuah kubur, adakalanya merupakan satu taman dari taman-taman syurga atau salah satu lubang daripada lubang api neraka. Nabi ingat, kita tengok tuan-tuan atas kubur ni, semua kubur cantik, buah pokok bunga, jalan pun elok, itu luaran saja. Tapi Nabi beritahu, di dalamnya ada menjadi taman syurga yang indah, sebaliknya ada juga yang menjadi satu lubang daripada lubang api neraka. Batu bila orang mati, Allahumma ja'al qabrahu raudhatun min riyadil jannah. Wahai Tuhan, jadikanlah kubur si fulan ini satu taman daripada taman syurga. Wala taj'al qabrahu, janganlah kamu jadikan kuburnya hufratun min hufarin niran, jangan kamu jadikan kuburnya satu lubang daripada lubang api neraka. Ha, kita duduk dengan haluan. Baik. Keterangan hadis. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha, kita ni kena pegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada mazhab-mazhab yang lain, kita jangan pegang. Pegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah ahli sunnah jamaah? Yang Nabi kata, umat aku ni tafarraqat ummati ila 73 milah. Umat aku akan berpegang, berpecah pada 73 puak. Kulluhum finnar, semua lah pihaka, illa millatun wahidah, kecuali satu saja. Lalu diterjemahkan, siapa kumpulan satu ni? Kumpulan akidah ahli sunnah wal jamaah, yakni kumpulan yang pegang berteguh pada Quran, hadis, ijma', qiyas. Kumpulan yang pegang Quran saja tak ada. Tak ada dalam mazhab Islam ni Quran saja tak ada, dia mesti Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka kita sekarang ni orang yang berpegang pada mazhab akidah sunnah wal jamaah ni, nikmat atau siksa kubur adalah satu perkara yang akan dihadapi oleh setiap orang yang mati ketika ia berada di alam barzakh. Ingat, kita wajib percaya masuk dalam kubur ni pasti akan ada orang yang dapat nikmat, dan kubur tu nikmat dah, dan pasti juga akan ada orang yang dapat azab. Karena dia kata barzakhun merupakan tempat hentian sementara yang memisahkan antara dunia ini dan ketibaan hari kiamat. Barzakhun, pemisah. Yang Allah sebut laut ni ada apa? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara sungai tu, yakni sungai yang dimakan sebagai sungai, dan laut, bainahuma barzakhun. Di tengah-tengahnya ada barzakhun la yabghiyan. Maksudnya tak boleh lah, air sungai pun tak masuk dalam laut, air laut tak masuk dalam air sungai, subhanallah. Ikan sungai tak masuk dalam laut, ikan laut pun tak akan masuk sungai. Itu barzakhun. Maka kita kubur tu kan barzakhun, satu alam transit antara dunia dan akhirat. Yang akan dikata menyelesaikan segala hal ehwal manusia, baik ke syurga maupun ke neraka. Maka sesiapa yang selamat di dalam kuburnya bererti telah terbuka untuknya jalan yang akan menyampaikannya ke dalam syurga. Ha, kita ni insya-Allah masuk dalam kubur tuan-tuan. Kalau selamat dah, kubur kita dah jadi taman syurga, maka insya-Allah maka ke syurgalah kita. Ha, kesudahan kita adalah kesudahan yang baik. Sebaliknya dia kata, berarti dia kata telah terbuka jalan ke syurga. Sebaliknya sesiapa yang disiksa di dalam kuburnya, maka itu adalah petanda bahawa ia akan dijerumuskan ke dalam api neraka na'udzubillah pada hari kiamat nanti. Maksudnya kalau dalam kubur pun dah tersiksa dah macam-macam ujian, maka di akhirat tempatnya adalah alah neraka. Oleh itu sebagai kesimpulannya, Sayyidina Uthman bin Affan selalu menangis apabila beliau melintasi kawasan perkuburan. Kita lalu ke kubur tayak dah,
Sayyidina Uthman lalu kubur, baca hadis ni, teriak. Dan bila dia teriak, dia akan meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu taala daripada siksa kubur, dan memohon daripadanya supaya mendapat kenikmatan dan kelapangan. Ha, kita pun baca lalu minta kubur. Dalam sembahyang pun kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kamu daripada azab kubur, fitnah kubur, dan juga azab api, api neraka. Ini dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan menambahkan keyakinan pada kita. Hadis yang kita baca di samping doa-doa yang kita baca tu menambahkan keyakinan bahawa siksa kubur adalah barang yang pasti. Berdoalah supaya kita dipelihara daripada siksa kubur ini. Dan bila kita pergi ziarah orang yang di dalam kubur pun, kita doalah, ya Allah, jauhkanlah si fulan ini daripada azab kubur. Wa a'izhu min wa adkhilhul jannata. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Wa'izhu min azabil qabr, jauhkanlah dia daripada azab kubur. Wa fitnati wa min azabinnar. Yang kita baca dalam tahlil itu sentiasa doa, kita pun doa minta lindung, dan kita pergi ziarah kubur minta doa supaya orang ahli kubur ini juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu taala daripada azab kubur. Moga-moga apa yang kita baca ini dapat menjadi panduan dan dapat kita amalkan, insyaAllah. والله أعلم أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.